Cameo paling unik di Mortal Kombat 1. Udah ngerasa paling jago main Mortal Kombat 1? Butuh tantangan lebih biar makin sepuh? Kalian coba aja berantem bareng Cameo yang agak lain ini. Kenalin dong bang siapa beliau? Boleh, sini duduk sama Om. Beliau ini bernama Sujinko yang hadir di Mortal Kombat Deception, lalu di Mortal Kombat Armageddon, dan akhirnya hadir jadi cameo di Mortal Kombat 1. Sujinko jarang banget digunain sebagai cameo karena keunikannya, di mana beliau harus dipanggil untuk meditasi buat isiin cameo meternya. Dan jika diserang pas meditasi, dia malah menghilang, kayak di ghosting doi kamu. Selain itu, ia juga bisa meniru gerakan lawan. Jadi bisa banget buat mendesak musuh dengan jurus karakter yang mereka gunakan. Senjata makan tuan nih bos. Dan fatality-nya mereferensikan scene Kill Bill yang pas banget timingnya cuy. Tertarik buat pakai Sujinko ini sebagai cameo kalian? Gua sih pick Cyrex buat hancurin dunia.